وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Baik, permasalahan pertama tentang masalah sholat tarawih di rumah. Sholat tarawih di rumah. Para ulama setahu saya sepakat, tidak ada yang khilaf dalam hal ini, bahwasanya sholat tarawih boleh dikerjakan di masjid maupun di rumah. Boleh dikerjakan di masjid maupun di rumah, baik sendiri maupun berjamaah, di masjid maupun di rumah. Saya tidak tahu ada khilaf tentang masalah ini, ya. Oleh karenanya An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' berkata, "Fasholatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama." Bahwasanya sholat tarawih adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama. Kemudian beliau menyebutkan mazhab Syafi'i, yaitu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Kemudian beliau berkata, "Wa tajuzu munfaridan wa jama'atan," dan boleh dikerjakan sendirian maupun berjamaah. Sendirian berjamaah. Oleh karenanya praktek sholat tarawih berjamaah baik di masjid maupun di rumah dikerjakan sejak zaman salaf. Dikerjakan sejak zaman salaf. Saya bacakan perkataan Al-Layth bin Sa'ad, dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istizkar. Al-Layth bin Sa'ad ini wafat 175 Hijriah. 175 Hijriah itu bertemu dengan para tabi'in, ya. Beliau berkata, "Lau anna an-nasa kullahum qamu fi Ramadan li anfusihim wa ahlihim." Kalau seandainya orang-orang semuanya di bulan Ramadan, mereka salat malam sendiri-sendiri, li anfusihim, maksudnya salat sendiri-sendiri, au li ahlihim, atau menjadi imam bagi keluarganya di rumah-rumah maksudnya, hatta yutrakal masjidu la yakumu fihi, sampai masjid kosong tidak ada yang bikin salat tarawih di masjid, lakana yang bagi ayakhruju ilal masjid hatta yakumu fihi fi Ramadan, maka harusnya mereka pergi ke masjid, jangan di rumah. Ini sekarang perhatikan, Layth bin Sa'ad berkata, jadi masalah salat tarawih di rumah perkara yang ma'ruf, apakah seorang salat sendiri atau bersolat bersama keluarganya. Makanya dia berkata, "Lau anna an-nasa kullahum qamu fi Ramadan li anfusihim wa ahlihim." Kalau orang seluruhnya, ini dia bicara pada tahun 150-an mungkin Hijriah, masih abad kedua. Ya, karena dia wafat 175 Hijriah. Dia mengatakan, kalau seandainya semua orang sholat di rumah mereka, sholat Ramadan li anfusihim, maksudnya sendiri-sendiri, au li ahlihim, atau jadi imam bagi keluarganya, hatta yutrakal masjid, kemudian la yuqamu fihi, sampai masjid kosong, tidak ada yang sholat tarawih di rumahnya, ya, tidak ada sholat tarawih di masjid, lakana yang bagi an yakhruju ilal masjid, maka hendaknya mereka keluar sholat di masjid, hatta yakumu fihi fi Ramadan, agar mereka sholat tarawih di masjid di bulan Ramadan. Lianna qiyama Ramadan minal amri ladzi la yanbaghi linasi tarkuhu. Karena salat tarawih, ya, di masjid di bulan Ramadan hendaknya jangan ditinggalkan. Wa huwa mimma sanna Umar lil muslimin. Karena Umar bin Khattab telah mensunnahkan hal ini bagi kaum muslimin. Wa jama'ahum alaihi, dan Umar mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih di masjid. Maka jangan sampai masjid kosong tidak ada salat tarawih. Kemudian beliau berkata, "Wa amma idza kanatil jama'atu qad qamat fil masjid." Adapun jika tarawih sudah ditegakkan di masjid, sudah masjid sudah ada yang salat tarawih, fala ba'sa an yakuma rajulu li nafsihi, maka tidak mengapa seorang salat sendirian di rumahnya, fi baitihi wa ahli baitihi, dan boleh dia menjadi imam bagi keluarganya. Jadi tidak ada masalah salat tarawih, ya. Ini sudah dipraktekkan oleh para salaf dahulu. Mereka salat tarawih baik di masjid maupun di rumah sholat sendiri atau sama keluarganya, boleh-boleh saja. Tentunya kita katakan di masjid jangan sampai kosong, harus ada orang sholat tarawih di masjid agar orang diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan qiyamul lail dengan mendengar bacaan imam, ya. Jadi ini dalil bahwasanya sholat tarawih sudah ada sejak dahulu berjamaah di rumah. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena sebagian orang seakan-akan mengingkari kalau ada orang sholat tarawih di rumah. Enggak ada masalah. Kalau ada uzur, itu enggak ada uzur aja boleh. Apalagi ada uzur seperti sekarang, seperti ada pandemi, ada COVID-19, ada corona dan kawan-kawannya, ya, penyakit-penyakit. Ya, oleh karenanya tidak mengapa. Ini ada uzur-uzur, kita boleh sholat tarawih di rumah.